Halo guys, selamat pagi guys. Ini anak saya lagi mau beli ini nih. Tiap pagi di sini suka ada rawat bandros ya. Bandros tuh makanan ini ya, khas dari Bandung ya. Yang bawanya tuh penjual ini ya, kelilingan. Ini ya, kuenya ya, kalau teman-teman mau tahu. Ini lagi dibikin bandrosnya untuk anak saya, cewek. Bandros. Kalau di Sumatera, ya namanya ini kue gunjing ya. Gunjing. Gunjing. Kayak di Cirebon. Kayak di Cirebon ya, emang ya. Lagi. Cuman yang di Sumatera agak lebih gede ya. Terus ada yang manis. Terima kasih. Ya, sudah. Nah, ini kuenya nih ya. Tuh. Kita makan dulu. Terima kasih Bang ya. Iya Bang, Pak. Nah, ini kuenya tadi ya. Masih panas ya, panas-panas. Ini enak nih, makannya panas-panas ya. Saya mau cobain ya. Tuh ini Putri makan tuh. Abang udah, Bang? Makan ini gak? Bandros ya. Pakai teh manis enak nih. Makanya pakai teh manis ya. Buatin teh manis. Aman. Ini dua. Bahannya ini dari apa? Tepung. Dari tepung ya. Tepung terus ada parutan kelapa. Ya. Terus nggak tahu lagi ini kayak ada rasa-rasa susu kayak gitu. Enak aja. Saya mau bikin teh manis dulu ya. Enak banyak. Saya bikin teh dulu ya. Nikmat lagi. Ini di Bandung ya, udaranya tuh dingin ya. Dan kebetulan tempat tinggal saya ini agak dekat dengan gunung ya, tepatnya sih di bawah kaki gunung ya, di bawah kaki gunung Menglayang. Jadi kalau kita sarapan dengan yang hangat-hangat itu enaknya luar biasa ya. Kalau di tempat tinggal saya di Sumatera ya, ini kuenya memang persis seperti ini ya. Nih, cuman dia agak lebih besar ya. Dan di tempat saya itu dia rasanya itu ada yang manis ya, ada yang manis terus ada yang asin seperti ini ya. Nah kalau di sini cuman ada yang asin gini aja ya. Kalau di Cirebon sih tadi kata si emang itu namanya gonjing. Kalau di Sumatera di tempat saya ya, di Bengkulu tepatnya, itu namanya gunjing, kue gunjing ya. Cuma nggak tahu sekarang masih ada nggak ya.
Makanan tradisional. Oke guys, sekian dulu video tentang makanan tradisional Banros, makanan khas dari Bandung ya. Sekarang waktunya nganterin anak berangkat sekolah. Oke, bye bye.